Sebanyak 2.000 buah ketupat digantung oleh warga Dusun Joso Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, di depan rumah mereka, Kamis, 18 April 2024, pagi. Acara ini bertepatan dengan hari ke-7 bulan Syawal. Dalam acara Kampung Ketupat ini, masyarakat yang datang diperbolehkan mengambil ketupat dan makan gratis sepuasnya. Warga tak hanya menyediakan ketupat, ada pula sayur lodeh dan sayur rebus serta sambal kacang ala pecel. Lengkap pula dengan kerupuk. Salah seorang pengunjung, Betty Yuke Mahastuti memilih datang bersama teman-temannya. Dia tertarik dengan ketupat yang digantung warga di depan rumah. Lantaran, panjangnya bisa sampai 1 km lebih. Iswantoro, warga setempat, mengatakan masing-masing kepala keluarga, kakak, diminta untuk menggantung total 50 ketupat. Pun, di sepanjang jalan di Dusun Joso ada sekitar 45 kakak. Masyarakat banyak yang tertarik untuk mengambil ketupat yang digantung warga karena dipercaya bisa menjadi berkah. Pun, ada pula warga yang datang untuk menonton sejumlah hiburan yang digelar sampai Kamis siang. Sekitar 1 kilo lebih, itu setiap depan rumah warga itu pasti dikasih gantungan-gantungan ketupat lebat. Jadi banyak sekali di sini nanti masyarakat yang ada yang hadir, nanti hadir mengambil ketupat lebat. Yang warga ini menyediakan ayam, opor ayam, pecel, sayur, dan makanan lainnya untuk dimakan gratis.